menikmati banget sih ya, hari-hari jadi ayah itu challenge-nya juga beda, apalagi kayak dulu gue tuh lebih jarang main sosial media sih sekarang dengan gue punya anak, karena dulu waktu awal-awal anak gue masih 3 bulan gue tuh sering banget main handphone, main sosial media. Tapi gue juga sibuk, gue juga syuting, gue juga ada acara yang lain. Terus habis itu sampai suatu hari gue sadar gitu, gue main sosial media, gue ngeliat anak gue, dia nggak ada temennya, mainnya cuma sama mamanya gitu. Kayak men, gue ngerasa kayak gue bapak yang nggak baik kalau kayak gini gitu. Dan dari situ gue mulai sampai sekarang gue kayak kalau di rumah, kalau bukan karena kerjaan, gue nggak akan megang handphone sih. Kayak benar-benar gue taruh, dan untungnya connect sama jam tangan gue. Kalau misalnya tiba-tiba ada geter, gue cuma ngeliat. Kalau cuma kayak komen apa Instagram atau nggak penting, gue nggak akan buka handphone gue. Kayak gue lebih pentingin untuk main sama anak gue sih. Kayak spend time sama anak itu lebih penting, karena apalagi setahun pertama ya, anak itu akan ingat banget gitu, papanya, mamanya, itu gue nggak kepengen hilang momen itu gitu. Pada saat gue terlalu sibuk sampai-sampai pas di usia setahun dia manggil gue om lagi ya kan. Nah itu yang jangan sampai gitu. Sebenarnya sih lebih 100% sih ke istri sih. Aku sebagai suami membantu dan mensupport istri, tapi memang semuanya itu lebih ke istri, dan kita berdua memang sebisa mungkin nggak mau pakai nanny, nggak mau pakai ada asisten, karena kepengennya lebih attach-nya sama orang tua lah, bukan sama orang lain gitu sih. Wah itu juga iya sih, itu ini juga sebenarnya akhir-akhir ini gue kalau syuting keluar kota apa segala macam itu sebenarnya agak sedikit ada pressure juga buat gue. Kayak kemarin juga yang sekarang lagi tayang juga, gue syuting di NTT, di Alor, itu harus ninggalin anak istri 1 bulan di sana. Itu kayak sebenarnya itu apa ya, di hati tuh kayak sedih sih. Sebelum mau pergi itu pasti sedih, dan setiap kali di sana tuh pasti kalau lagi nggak syuting pasti video call, terus pasti akan spend time sama mereka lah gitu. Dan waktu kemarin gue syuting di Alor, malah sedihnya anak gue akhirnya pertama kali bisa merangkak gitu, dan gue jauh di sana, gue cuma bisa ngeliatnya dari video call. Itu sebenarnya sedih sih, tapi well gimana pun juga gue kepala keluarga di sini, dan ya ini pekerjaan gue ya. Hati gue harus gue samain, sinkronin, walaupun gue sedih, tapi ya gue kerja ini untuk anak gue juga. Ya udah jangan terlalu dipikirin. Istri gue sih sangat-sangat support, tapi dia juga akan memberikan masukan-masukan sama gue untuk kayak spend more time with your child. Ya. Maksudnya istri aku tahu banget 100% kalau aku sibuknya kayak gimana gitu. Tapi waktu aku lagi di rumah, kalau bisa ya be present gitu ya, ya lo ada di sini gitu ya, ya main sama anak ya, ya ada, jangan udah sibuk sampai di rumah masih sosial media, masih main game online, masih di luar aja gitu, tapi nggak present gitu. Jadi istri aku sih lebih, dia mensupport 100% dengan semua pekerjaan yang aku punya, tapi dia cuma minta pas lagi di rumah kalau bisa be present, apalagi untuk anak gitu sih. Dan ya yeah, I think itu masukan yang baik juga ya, dan harus seperti itu. Lo aja yang hadir. Harus sebisa mungkin gue menjadi ayah yang hadir sih. Walaupun gue kalau bilang iya 100% nggak bisa bilang gitu juga, karena kayak kalau gue kerja ini juga, gue untuk pekerjaan yang ini gue bakalan ke Jogja juga pasti, mungkin sebulan juga. Kemarin gue ke Alor di NTT juga 1 bulan. Kalau dibilang gue 100% ayah yang hadir, ya buktinya gue keluar juga. Tetapi sebisa mungkin pada saat gue di rumah, gue harus menjadi ayah yang hadir. Kalau kayak waktunya dia apa imunisasi, gue nggak mau dianterin orang, gue yang harus datang. Bahkan gue kalau misalnya syuting atau ada kerjaan yang lain, gue minta pagi gue ada ini dulu ya, ngantar anak dulu imunisasi, gue bakalan datang nanti di atas jam 12 misalnya kayak gitu ya. Untungnya sih semuanya masih bisa diatur ya, kalau sesama satu kota gitu. Kalau dari luar ya well. Tapi ada kegiatan atau hobi yang dikurangi gak sih? Aduh, banyak banget hobi-hobi yang dikurangin ya. Banyak, karena hobi gue tuh kan banyak banget. Gue juga hobinya di martial arts, gue hobinya juga main skate. Honestly, gue udah gak main skate udah 2 tahun kali gue. Kayak, ya, karena gue masih suka main skate, tapi gue berusaha spend time sama anak dan istri aku. Itu jadinya kayak, ya harus banyak banget yang dibuang gitu kayak. Jadi pilihannya mau yang mana nih? Mau skate, mau latihan boxing, mau latihan MMA. Kalau semuanya dikerjain nggak ada waktu buat anak kan. Jadi ya aku pilih ya tetap latihan martial arts lah, walaupun
walaupun aku harus buang yang lain ya. Aku akhirnya nggak pernah main skate. Di tengah liburan nggak mas? Kenapa? Liburan bersama istri sama anak. Banget sih kalau misalnya lagi, kalau misalnya aku lagi selesai syuting ya, kayak kemarin pulang dari Alor, aku akan 100% akan gunain waktu aku buat keluarga dan apa ya, selalu aku either itu staycation atau yang deket-deket aja lah, mungkin ke Puncak atau ke Bandung, yang deket-deket aja gitu pasti aku akan sediain waktu. Karena apa ya, bukan cuma buat anak aku, istri aku juga kasihan juga, karena kan dia, ya dia WNA, dia masih belajar bahasa Indonesia, dia notabene di sini juga baru punya satu teman yang bisa speak her own language gitu kan. Jadi kayak ya aku paham, aku juga kasihan lihat dia, apalagi kalau aku tinggal, karena aku, I am the only friend yang dia punya gitu. Ya, jadi aku kayak setiap kali aku pergi keluar kota itu juga aku pasti kepikiran sama istri aku. Kadang-kadang ya aku bukan cuma kepikiran sama anak aja, pasti aku kepikiran anak, tapi aku juga ya mikirin istri aku. So how's your day? Ya lo ngapain aja gitu kan. Ya sejauh ini ya kayak di rumah aja ngurusin anak. Apalagi dulu waktu masih belum punya anak itu lebih kasihan lagi sih, kalau misalnya enggak ada kerjaan apa-apa gitu. Jadi benar-benar itu kepikiran banget sih. Jadi kalau misalnya gua ada free time, gue pasti kalau nggak staycation ya cuma di Jakarta-Jakarta aja atau ya keluar kota, yang pasti kasih waktu buat keluarga sih. Christmas ini kita kebetulan satu keluarga, kita mau ke Bogor. Mau ya family vacation lah. Camping-camping itu apa? Semacam itulah, semacam itu. Glamping sih sebenarnya, kalau camping itu kayaknya bawa anak susah ya. Glamping sih, glamour camping. Jadi rasanya kayak camping padahal sebenarnya udah kesiap semua gitu. Soalnya kalau bawa anak itu kan apalagi sekarang umur 8 tahun, kita cuma mau ke mall aja tuh kayak kita mau pergi keluar kota loh. Kayak harus siapin diaper bag-nya, kalau nanti dia mau ganti popok gimana, nanti kalau minta ini minta apa harus disiapin banget. Belum lagi kalau udah waktunya tidur kita masih kena macet di jalan. Aduh, itu kasihan banget sih. Dan itu kejadian waktu kita ke Puncak, macetnya sekarang kan gila-gilaan ya, Puncaknya sampai 4 jam ke situ. Itu kasihan banget ngeliat anak aku udah waktunya tidur tapi di mobil enggak bisa. Jadi kayak ya nangis-nangis doang. Itu panik juga sih sebagai bapak ya. Berapa hari nih rencananya kalau untuk Christmas-nya atau kumpul keluarga istri datang ke Indonesia? Gak bisa. Kalau sebenarnya sih kepengen banget ya istri, keluarga istri. Bahkan kita tuh sebenarnya kepengen banget Christmas ini tuh kita pulang gitu ke Kanada. Tapi kondisinya bukan semakin membaik, tapi malah ada varian baru Omicron ya kan. Jadi kayak aduh, yang tadinya kita kalau pulang karantinanya 3 hari sekarang nambah jadi 7-10 hari. Jadi kayak man, itu kayak kita harus mikirin lagi sih untuk kesana dan kembali. Itu kan budgetnya harus dipikirin lagi ekstra, bukan cuman budget untuk pergi kesana dan tinggal di sana, tapi kita pergi kesana tinggal kesana baliknya gimana itu kan, itu juga harus dipikirin lagi. Jadi kayak ya salah satunya itu sih, tapi ya yang kedua juga karena bawa anak-anak untuk keluar negeri yang jauh banget ke Kanada itu totalnya bisa sampai 32 jam kalau misalnya kebanyakan transitnya. Jadi kayak men, buat aku aja yang udah gede gini tuh bisa jet lagnya tuh bisa sampai seminggu, gimana anak kecil, kasihan banget gitu. Jadi itu salah satu yang kita pikirin sih, walaupun sebenarnya istri aku juga kadang-kadang dia juga suka sedih, dia suka nangis kalau misalnya ingat-ingat Christmas tahun ini nggak pulang lagi. Jadi dia udah 2 tahun nggak pulang soalnya kan semenjak adanya pandemi inilah. Jadi sebenarnya buat aku juga, aku concern, aku juga kapanpun ada kesempatan untuk balik, aku pasti akan balik. Aku bahkan bilang sama dia, kalau memang aku lagi sibuk syuting, ada kesempatan untuk bisa balik, kamu udah balik duluan deh. Balik deh sama Blair, bawa anaknya biar bisa ngeliat cucunya juga kan, mertua. Nanti pas aku udah gak syuting, aku akan datang ke situ gitu. Tapi kondisinya ya makin nambah malah variannya ini. Gitu sih, ya mudah-mudahan lah. Kita semua pasti harapannya sama, mudah-mudahan segera getting better lah. Kalau dibilang balik lagi normal kayaknya nggak mungkin. Kita harus bersahabat dengan ini. Cuman ya semoga semakin lama semakin membaik lah kondisi ini. Berarti saat ini mertua belum ketemu cucunya ya? Belum. Sampai umur 8 bulan nih mertua tuh cuman bisanya video call. Tapi kita biasain setiap pagi ini benar-benar setiap pagi itu pasti video callan sama mertua. Karena pagi ya kita jam 7, itu kan jam 7 malam di sana kan, benar-benar 12 jam banget. Jadi kayak dikenalin lah, ini grandma, grandpa gitu, walaupun via digital, supaya nanti pada saat ketemu ya nggak kaget gitu.
ya kan nggak pernah ketemu ya punya oma opa lo di sana, begitu ketemu nangis ya kan, kasihan juga kan, nggak gitu. Jadi kita biasain untuk yang ngobrol mama papanya juga tiap hari juga sama kita juga kontak-kontakan. Jadi kayak ya itu sih yang sejauh ini yang bisa kita lakuin di era pandemi ini.